Kontraktor yang dipertanggungjawab untuk menyiapkan projek pengindahan dan pembersihan Sungai Melaka Pasal 2 akan diberi tempoh sehingga penghujung September ini. Tegas Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, Datuk Zainul Rahim Ibrahim, ini berikutan pihak kontraktor yang dilantik gagal menyiapkan projek bernilai RM285 juta ringgit dalam tempoh yang ditetapkan. Amaran terpaksa dikeluarkan berikutan kontraktor terbabit sudah 6 kali menimbulkan masalah. Ini tak kena tanggungkan, saya kiranya ini sepatutnya ditanggung oleh pihak kontraktor sedia ada lah. Saya kiranya ditamatkan dan kontraktor baru akan mengambil alih semua tugas-tugas yang perlu diperbaiki sebagaimana yang diperlukan dalam kontrak. Menurutnya, projek sepanjang 5.2 km bermula dari Jambatan Hang Jebat hingga pintu kawasan Pasang Surut Batu Hampar itu sepatutnya siap sepenuhnya pada April tahun lalu. Bagaimanapun, projek berkenaan telah terbiar dan tiada operasi dijalankan ketika ini walaupun projek tersebut hanya berbaki 15% sahaja. Beliau ditemui pemberita selepas perasmian Seminar Sungai Antarabangsa sempena Festival Antarabangsa Sungai Melaka 2015 oleh Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun di Bandar Melaka. Pada seminar itu, 7 kertas kerja dibentangkan dengan tema Towards Attaining a Secure, Sustainable and Healthy River Basin.